petir menyambar, menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan. Jaka, jaka belek, dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka, jaka belek. Hati kecil memanggil manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan perkasa? Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka, jaka belek, dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka, jaka belek. Cepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka, jaka belek. Jaka, jaka belek. Tunggu. Ada apa? Tiga orang dalam perahu itu. Kenapa mereka? Ketiganya memakai topi dan sama sekali tidak pernah menunjukkan wajahnya. Benar. Bukankah mereka itu orang kampung? Siapapun yang telah melihat ilmu kita, kalau dia bukan berasal dari golongan kita, maka harus dibunuh. Di bajing hitam. Ya, Raden. Susul perahu yang kita naiki tadi dan habiskan seluruh penumpangnya. Legawa, Waramoksa, bantu Ki Bajing Hitam untuk menuntaskan pekerjaannya. Baik, Raden. Talimangsa, bantu Bajing Hitam dan bawa mereka. Sandika Ratu.
ajar, mereka lenyap. Rupanya ilmu mereka sangat tinggi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya kita lapor pada Raden Sangsang. Ayo. Ketua, kenapa kita harus kabur? Rasanya kita seperti seorang pengecut. Berhadapan dengan mereka aja kita mesti kabur seperti ini. Ya, mestinya kita tidak harus kabur, Ketua. Seharusnya memang begitu. Tapi aku tidak ingin mereka mengenali kita. Aku tahu siapa Raden Sangsang yang sekarang menyembunyikan anakku. Iya, saya bisa mengerti, Ketua. Tapi kenapa kita harus kabur? Tanpa kabur seperti ini, kita tidak mungkin bisa kembali lagi dan mengikuti mereka secara diam-diam yang mengantarkan kita ke tempat persembunyian Raden Sangsang. Oh, aku mengerti. Tujuan kita adalah merebut bayi. Jadi, jika pertempuran tadi kita menangkan, maka kita tidak akan mendapatkan bayi itu. Bahkan, mereka mungkin akan membawa bayi itu lebih jauh lagi. Dan tidak ada gunanya. Lantas apa yang bisa kita perbuat sekarang? Kita mencari mereka lagi. Dan kita ikuti secara diam-diam. Bagus. Aku setuju gagasan itu. Lebih baik kita kembali mencari mereka sekarang, Ketua. Baiklah. Aku merasakan getaran yang aneh pada bayi ini. Siapa namanya? Apa itu perlu, Guru? Iya, perlu. Bahkan kita harus tahu Weto nyari apa. Siang atau malam saat dilahirkan. Wah, repot itu, Guru. Maksudmu? Kau tidak tahu, begitu? Iya. Aku tidak tahu. Goblok! Bagaimana aku bisa menguasai bayi ini kalau aku tidak tahu nama dan lahirnya? Tapi, aku yakin bisa. Sebab aku percaya, guruku sangat sakti mandraguna. Banyak akal dan serba bisa. Nagani, aku tahu apa yang kau pikirkan tentang diriku. Jika kau tahu pikiranku, kuakui, kau benar-benar orang sakti. Coba katakan, apa yang ada di dalam pikiranku? Yeah!
Jaukara, dengan pergumulan yang indah di rumputan, cakar yang ganas dan pelukanmu yang mesra sangat menyenangkan setiap laki-laki, Nagani. Bukankah itu yang kau pikirkan, Nagani? Kau benar-benar orang sakti, Kikala. Hanya kau yang patut bersekutu denganku. Tapi aku ingin membuktikan kesaktianmu sekali lagi. Boleh, silakan. Apa pendapatmu tentang bayi ini? Luar biasa. Setiap orang sakti pasti ingin memilikinya. Dalam tubuh bayi ini mengandung kekuatan gaib yang dahsyat, kekuatan cahaya, sinar kuat yang dimiliki oleh kekuatan petir. Jika kelak menjadi pemuda, maka ia akan menjadi jaka sakti yang memiliki kekuatan petir, jaka geledek. Jaka geledek? Iya, jaka geledek. Kelak akan menggegerkan dunia persilatan. Siapa yang memiliki jaka geledek pasti menjadi kondang dan mulia. Kau bisa membuktikannya? Kenapa tidak? Kalian ingin melihatnya? Mari, ikut aku. Aku tidak melihatnya sendiri. Iya, ia masih bayi, tapi sudah memiliki ilmu keseimbangan yang begitu tinggi. Kita mana mereka? Entahlah. Guru juga menghilang. Hah? Guru? Bayi juga guru menghilang. Hilang. Satu Nagani juga menghilang. Iya. Menghilang. Pasti Ratu Siluman Licik itu yang telah membawa kabur bayi geledek. Pasti. Pasti. Dan guru pasti sedang mengejarnya sekarang. Iya, benar. Ayo, kita kejar. Iya. Sebelum dia menjauh. Mari. Ayo. Kita bisa memiliki bayi sakti ini berdua, Nyai Ratu. Ada apa, Kikala? Jangan panggil aku begitu. Panggil saja aku Kakang, supaya lebih mesra. Baiklah, aku akan memanggilmu Kakang, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Alihkan kekuatan bayi itu ke dalam tubuhku, sehingga aku bisa memiliki kekuatan petir. Ah, itu gampang. Tapi kau harus menunggu bayi ini sampai berjaga. Kenapa tidak sekarang saja, Kang? Kau mau dialiri kekuatan yang arusnya masih lemah? Tidak.
Jika bayi ini sudah perjaka, baru aku aliri kekuatan langit yang harusnya sangat dahsyat ke dalam tubuhmu dan kesaktianmu tidak terkalahkan. Bagaimana caranya mengalihkan kekuatan bayi ini dalam tubuhku? Nanti akan kutunjukkan, tapi bukan di situ tempatnya. Dalam perjalanan ke tempat kakang, aku pernah bertemu ketiga orang bertopi itu di pinggir sungai. Siapa mereka itu? Ah, aku tidak tahu. Yang pasti, mereka pendekar-pendekar yang mengincar bayi kita. Wah, gawat. Kita harus sembunyi jauh-jauh. Kemana, Kang? Kuadu selat itu. Tempat terpencil, aman, indah. Mari, kita turun. Ha! Mau kemana, Den? Mencari guruku. Beliau membawa lari bayiku bersama Ratu Nagani. Ratuku juga dibawa guru Andika? Iya. Mereka semua lenyap setelah guruku melakukan geladi jayaraga terhadap baik. Mari, kita harus segera mencari dan menemukan mereka sebelum terlalu jauh. Mari kita cari. Sang-sangnya guru. Untuk menemukan putraku, kita harus mencari tahu dulu siapa gurunya Sang-sang. Iya. Aku setuju dengan pendapatmu, guru. Untuk mengetahui siapa orang yang membawa bayimu, apa perlu kita mengikuti terus jejak Raden Sang-sang? Tidak, Radipso. Kita harus mencarinya sendiri. Tapi untuk sementara ini kita mengikutinya dulu sampai kita tahu siapa gurunya Sang-sang. Ya, setelah kita mengetahui secara pasti, baru kita bertindak, Bu. Benar. Kesenang, kupercayakan tugas ini kepadamu untuk mencari keterangan siapa gurunya Sang-sang. Carilah sampai ketemu. Baik, Ketua. Ada di antara kalian yang pernah mendengar nama Tabib Ahmad? Tabib Ahmad? Ya, Tabib Ahmad. Kalau Ahmadnya saja banyak, Kiai. Tapi kalau ada Tabibnya, saya belum pernah dengar, Kiai. Tabib Ahmad adalah orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu pengobatan. Apakah Ahmad yang kau kenal juga bisa mengobati orang? Tidak, Kiai. Dia pedagang. Siapa tadi, Kiai? Talib. Tabib. Oh, Tabib. Saya kira Talib, Kiai. Soalnya di kampung saya ada orang yang bernama Talib, Kiai. Dia kerjanya menjadi dukun, Kiai. Orang Tionghoa bukan? Bukan, Kiai. Dia orang Jawa. Aku mencari seorang Tabib Tionghoa yang bernama Ahmad Tan Sui Hong. Wah, kami belum pernah mendengar nama itu, Kiai. Iya, betul, Kiai. Saya juga. Nama itu langka, Kiai. Baik, kalau gitu kita teruskan pencarian kita. Baik, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah kau temukan putramu? Putraku diculik oleh gurunya dari Sang-sang, Kiai. Gurunya Sang-sang? Iya. Dasar murid durhaka. Rupanya diam-diam dia telah berguru dengan Kekalapandan. Iya. Dialah yang membawa putraku bersama Ratu Nagani. Bukan. Bukan dia. Aku tahu siapa orangnya yang membawa putramu itu. Siapa, Kiai? Dia adalah Haji Ahmad Tan Sui Hong,
Haji Ahmad Tan Sui Hong. Kedengarannya nama itu seperti nama orang Tionghoa, Kiai. Benar. Dia seorang pendekar yang berbudi luhur dengan julukan Pendekar Bango Putih. Nah, bagaimana? Apa kita lanjutkan langsung mencari Haji Tan Sui Hong? Tidak, Kiai. Loh, kenapa? Putramu harus cepat diselamatkan, Burhanuddin. Benar. Mencari anakku memang penting. Tapi ada yang lebih penting lagi dan harus kita dahulukan. Apa itu, Kisanak? Perjuangan. Perjuangan harus kita nomor satukan. Sebab menyangkut keselamatan rakyat dari penindasan kumpeni. Tapi Tuan Muda, mencari putra Tuan Muda juga penting. Benar. Tapi itu tidak bisa kita lakukan sekarang. Sebab tanggal 4 nanti kita harus menghadiri musyawarah kubro di Selarong. Bertemu dengan pimpinan besar Kanjeng Pangeran bagiku lebih penting dibandingkan mencari anakku. Karena mencari anakku dapat kita lanjutkan setelah kita pulang dari Selarong. Jaga dirimu baik-baik, Kakang. Sampaikan salamku dan atas seluruh nama laskar perjuangan ini kepada Kanjeng Pangeran. Dan jangan lupa mintakan doa kepada Kimaja agar anakku selalu dilindungi oleh Allah dan segera dikembalikan ke pangkuanku. Akan kusampaikan. Ayuni, doakan Kakang cepat kembali. Jaga diri kamu baik-baik. Setelah kepergian kami nanti, jagalah persatuan dan kesatuan. Dan jangan lupa, rahasiakan kepergian kami dari musuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Ki. Bagaimana? Kita sergap sekarang. Jangan. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Pasang mata dan telinga kalian agar kita tahu apa dan kemana tujuan mereka. Mari, kita ikuti. Burhanuddin, dia musuh bebuyutanku, Kakang. Kalau Kakang sayang padaku, coba Kakang buktikan sekarang. Oh, begitu. Baik, akan kubuktikan. Aku mau nyawa Burhanuddin, Kang. Aku mau sekarang juga. Aku bantu, Kang. Tidak usah. Biar aku yang habis sendiri. Kita kan pasangan yang serasi, Kang. Biar setiap pendekar tahu kalau aku berpasangan dengan Kakang. Ya sudah, ayo. Yeah.
Sangsa, kau murid terkutuk. Aku bukan muridmu lagi, Kiai. Tapi sekarang aku musuhmu. Mari, habis mereka. Bagaimana Bur sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita berpencar. Nanti kita bertemu kembali kaki Bukit Kendil Curwadas. Bagaimana Kiai? Aku rasa itu jalan yang terbaik. Ayo, mari. Ayo. Kejar Burhanuddin, biarkan yang lain. Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Jangan-jangan Kiai Madum dan Burhanuddin dijebak oleh Kalabandut dan kawan-kawannya. Aku harus secepatnya menolong mereka. Hiya! Mau lari kemana kau berdebat? Riwayatmu Burhanuddin. Penggal kepalanya sebagai hadiah perkawinan kita. Senang sekali aku mendengar nagani. Yeah!
ajar. Berhenti. Kita terjebak guru. Goblok. Kenapa sampai kemari? Tapi aku lihat mereka lari kemari guru. Mana buktinya? Di sini tidak ada. Pasti dia lari ke arah lain. Betul. Tak mungkin dia lari ke sini. Ayo, cepat kita cari ke tempat lain sebelum mereka jauh. Aku yakin mereka di sini. Syukurlah, Raden Sangsang dan Kalapanda sudah pergi. Ayo, sekarang kita cari perlindungan sambil mengobati lukamu. Mungkin Jai Matum sudah mencemaskan keadaan kita. Baiklah, ayo. Lepaskan, aku tidak mau. Lepaskan. Diam. Kau akan mampus jika aku lempar dari kereta ini. Lempar, lempar. Kau pembunuh orang tua aku. Biar aku mati. Hei, jangan. Kau tidak boleh mati. Kau akan jadi milikku, ha? Tidak. Lepaskan. Sumpah guruku adalah sumpahku juga. Hidupku tidak akan tenang sebelum aku membalas dendam kepada juragan gendut itu. Siapa namanya, Tuan? Sampai sekarang, aku belum tahu namanya. Semua mata-mataku kehilangan jejak. Mereka mengenal dengan nama Ndoro Gendut atau juragan gendut. Tuan masih menginginkan nyawa juragan gendut itu? Ya, tentu. Bagaimana kalau aku carikan dia untuk Tuan? Aku sangat berterima kasih. Kau adalah anak buahku yang sangat berjasa. Tapi semuanya ada dana, Tuan. Tidak mungkin aku kesana kemari tanpa ongkos. Berapa kau butuhkan? 100 ringgit. 100 ringgit? Ya. Bawa juragan gendut ke hadapanku. Baik, Tuan. Mudah-mudahan dalam minggu ini juragan gendut sudah berada di hadapan Tuan. Ya. Kenanga. Sekarang enggak lo. Mencari siapa? Wah. Kelihatannya wajahmu semakin ayu dan cantik saja. Ki Gendeng ada? Pergi. Kemana? Tidak tahu. Katanya pulangnya nanti sore. Kebetulan. Mau apa? Kenapa? Takut? Pergi dari sini. Aku tidak mau diganggu. Ingat, kamu itu langgananku.
Kalau sekarang aku memberikan kamu kepada Ki Gendeng Panjalu, bukan berarti kamu sudah jadi miliknya. Aku masih membutuhkan tubuhmu. Kamu harus melayaniku sewaktu aku membutuhkan. Tidak, aku tidak mau melakukannya lagi. Aku sudah tobat. Oh begitu. Tapi bagaimana dengan para langgananmu itu yang sudah merasa menjadi kekasih-kekasihmu? Seperti Ki Kertajaya, Ki Gilang Sepuh, Ki Demang Pemuji yang dari Sleman itu. Apa mereka akan tinggal diam? Tidak semudah itu, Kenanga. Dari mana Kakang tahu nama kehormatanku? Tidak perlu kau tanyakan dari mana aku tahu. Yang penting, seluruh riwayat hidupmu aku tahu. Dari yang indah sampai yang gelap. Aku juga tahu bagaimana kedua orang tuamu itu mati hangus dibakar oleh juragan gendut. Lupakan saja kata-kataku tadi. Bagaimana aku bisa melupakan? Sedangkan Kakang sengaja menggenggam jalan nafasku. Ya, memang aku bisa memanggil Ki Kertajaya, Ki Gilang Sepuh, Ki Demang Pamuji, dan Demang Sleman sewaktu-waktu. Aku juga bisa memberitahukan juragan gendut itu bahwa kamu ada di sini. Sudah pasti mereka akan beramai-ramai kemari dan memisahkan kamu dari Ki Gendeng Panjalu. Tidak. Jangan. Jangan kau lakukan itu, Kang. Mereka itu orang-orang sakti yang licik. Melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kamu. Setidaknya mereka akan membunuh Ki Gendeng Panjalu dahulu dengan cara gelap maupun terang-terangan. Yang penderitaan kehidupanmu itu karena kebejatan juragan Bonteng. Sebelum juragan Bonteng itu dilenyapkan, dia akan terus-menerus membuat malapetaka. Dia akan membunuh Ki Gendeng Panjalumu itu dengan cara licik. Kamu tahu, orang-orang bayarannya ada di mana-mana. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku lemah. Bukan kamu yang akan melakukannya. Kamu tidak akan sanggup melawan juragan Bonteng. Itu pekerjaan laki-laki. Kok akan melakukannya, Kang? Asal mendapat uang bayaran. Kamu punya simpanan 50 ringgit? Tidak. Aku tidak punya simpanan. Jangan bohong. Masa jadi pelacur belasan tahun tidak punya simpanan? Betul. Bayaran yang aku terima hanya cukup untuk makan. Bahkan kadang-kadang aku hutang. Baiklah. Aku percaya padamu. Tapi kalau juragan Bonteng sudah mati, kau harus bayar padaku. Uang dari mana? Aku tidak mau tahu. Aku inginkan uang itu untuk membayar jawara-jawara. Kamu tentu mengerti. Jawara-jawara yang aku siapkan harus lebih sakti
dari orang-orang bayaran Juragan Bonteng. Tapi kamu harus bayar sekaligus atau dicicil. Pasang. Ayo Kang, ayo. Pasang Kang. Ya, pasang. Ayo. Ini jangan sayang uang, pasang. Ayo terus yuk, pasang. Terus. Udah, ada? Ada ya, lagi? Buka. Udah? Aku tidak tahu Juragan Bonteng ada di mana. Tunjukkan saja rumah-rumah pelacurannya. Kita periksa satu persatu. Aku akan kasih kamu rumah. Gimana? Setuju? Ayo, yang banyak, saya yuk. Aku sembunyi di luar, Kakang Rengganu sendiri yang masuk. Tentu, aku tidak mau kamu celaka. Waduh, kalah. Ya, udah ya. Itu, Kang. Kamu itu jalannya yang wajar-wajar saja. Jangan membuat orang yang lewat jadi curiga. Di sini aku banyak dikenali. Aku takut ada orang yang akan mengenaliku. Maka itu kamu tenang-tenang saja. Bersikap kamu berjalan seperti dengan suamimu. Masih jauh tempatnya? Tidak. Sebentar lagi sampai. Seharusnya mereka sudah datang. Tapi sampai sekarang belum juga kelihatan. Apa mungkin mereka salah jalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Kenapa Burhanuddin? Burhanuddin dikeroyok Ratu Nagani dan Kalabandut, Kiai. Dan aku terlambat untuk menolongnya. Ayo sok tebak ke dalam. Periksa lukanya. Kiai, luka Burhanuddin sangat aneh. Bukan luka biasa. Sepertinya terkena pedang pusaka beracun Kalabandut. Betul. Luka ini beracun. Pergilah ke kampung. Cari periuk dan air. Kalau ada, bawa daun semernyawa, barang segenggam. Baiklah, Kiai. Saya akan mencarinya sampai dapat. Permisi. La haula wa la quwwata illa billah. Tunggulah di sini sebentar. Mudah-mudahan aku tidak lama. Bertanda Antika. Aku segera kembali. Tidak apa-apa. Aku perlu bicara banyak untuk meyakinkan apakah dia benar-benar Juragan Bonteng. Hasil dari obrolan itu bagaimana? Meyakinkan.
dia benar-benar juragan Bonteng. Kondisi Burhanuddin semakin memburuk. Demamnya pun semakin meningkat. Jadi, tidak mungkin kita membawanya ke Selarong sekarang. Risikonya sangat besar. Burhanuddin, sepertinya dia sedang menemui kesulitan. Berhenti. Ada apa kau datang kemari? Aku bermaksud baik. Sekarang katakan, apa maksud kedatanganmu? Kau Ki Gendeng Panjalu kan? Ya, aku lihat kau dalam kesulitan. Tidak, aku tidak merasa punya kesulitan apa-apa. Boleh aku periksa luka ketuamu itu? Aku pahami macam penyakit dan pengobatannya. Barangkali keahlianku ada gunanya untuk kalian. Apa salahnya kita coba? Tapi Kiai, orang itu pernah memusuhi kita. Bagaimana kalau dia sengaja punya rencana mencelakakan Burhanuddin? Tapi kita belajar memandang seseorang itu dari segi baiknya. Husnuzon, berprasangka baik, itu yang disukai Allah. Silakan ke sana. Apa itu Kisana? Apakah Burhanuddin terluka oleh senjata di Kalabandot? Benar, Ki Gendeng. Burhanuddin telah bertempur dengan Ki Kalabandot. Syukurlah Andika langsung ketemu saya. Sarpanakawisa adalah ciptaan Ki Kalabandot sendiri. Racunnya sangat berbahaya. Dalam waktu sehari semalam, korbannya bisa tewas. Jangan coba-coba Ki Gendeng untuk menakut-nakutin kita. Tidak menakut-nakuti. Aku bicara apa adanya. Aku tidak percaya. Bagaimana aku bisa mendapatkan obat penawar bisa sarpanaka itu di sana? Tidak usah cemas. Penawarnya ada padaku. Aku telah berhasil menciptakan penawar sarpanaka wisa. Aku beri nama obatku Seta Wisa. Melihat lukanya, aku harus berlomba dengan waktu. Permisi, aku harus pulang. Kiai, apa Kiai percaya pada ucapan Ki Gendeng Panjalu? Kelihatannya dia sungguh-sungguh. Saya tidak percaya, Kiai. Dia hanya menggertak kita supaya kita mempercayainya. Coba lihat. Bisa Sarpanaka telah memperlihatkan kejahatan. Kiai benar. Karangganu, lihat itu. Sepertinya Kakang Panjalu. Iya, benar. Ki Gendeng Panjalu! Apa yang terjadi, Kang Rangganu? Aneh.
Pasti ada apa-apa. Ayo kita kejar. Jangan benar omongan Kikiran Pancalo. Bila matahari terbit belum ada penawarnya, maka Burhanuddin bisa mati. Iya, benar Kiai. Saya jadi takut sekali Kiai. Nyawa Burhanuddin tidak dapat tertolong. Sekarang apa yang harus kita lakukan Kiai? Panjalu, tunggu. Kakang mau kemana? Maaf, saya harus mengejar waktu. Jelaskan dulu, Kang. Kakang mau kemana? Mengobati orang sakit. Orang sakit? Siapa yang sakit, Kang? Jangan banyak omong. Aku bisa kehilangan waktu. Kang, jangan pergi. Aku dan Karmini ingin bicara. Kakang! Ya! 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 Kakang! Kamu kembali ke rumah. Biar aku yang mengejarnya. Kiai. Ya, ya. Ada apa? Sepertinya umurku sudah tidak lama. Jangan bicara begitu. Yakinlah Andika akan sembuh. Ki Gedeng Panjalu sedang pergi mencari obatnya. Aku sudah tidak kuat lagi. Burhanuddin. Bur. Kiai. Tolong selamatkan dia, Kiai. Benar atau tidak omongan Ki Gedeng Panjalu? Kalau benar, kenapa masih belum kelihatan juga?
Sudahlah, Kiai. Jangan menunggu sesuatu yang belum pasti. Lebih baik bimbing saja Burhanuddin agar perginya dengan uapan suci. Taklim, baiknya kita bacakan talqin agar Burhanuddin bisa pergi dengan kalimat thayyibah. Ikuti bacaanku. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Gendeng. Bagaimana? Dapat obatnya, Ki Gendeng? Alhamdulillah. Tolong sediakan air panas. Baik, Ki. Belum ada berapa. Ki Gendeng, ini air panasnya. Minumkan sampai habis. Baik. Bukalah mulutmu, Burhanuddin. Ini buat menjara. Ayo. Mulutnya terkatup, bagaimana memasukkannya? Kiai, tolong dia. Minumkan sedikit demi sedikit. Usahakan habis sebelum fajar. Hati-hati. Jangan sampai terselak radiasi. Iya, iya. Ayo, buka mulutmu. Iya. 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 Sudah habis, Yai. Syukur. Pegang ini. Baik. Besok pagi di saat matahari terbit, insya Allah Burhanuddin sudah bisa bangun dan duduk. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ki Gendeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Kisanak. Apa Kisanak bertemu dengan orang yang... Kami tidak bertemu dengan siapa-siapa. Sejak tadi? Ya, sejak fajar tadi. Ini. Rambutnya sudah beruban. Orangnya tinggi dan gagah. Sudah tua. Tidak, kami tidak bertemu dengan orang itu.
Mungkin lewat jalan lain, Ki. Jalan lain? Mungkin juga. Orang-orang itu tidak berpapasan dengan siapapun. Berarti Ki Geneng Penjalu tidak lewat jalan ini. Apa dia melewati belokan yang kanan? Mungkin juga. Aku harus melewati jalan itu. Ini milik Kakang Panjang. Berarti benar Kakang mengobati seseorang di sini. Siapa dia? Aku harus tahu. Kakang Panjalu sudah jatuh ke dalam genggamanku. Dia gudang uangku yang tersimpan di kantong Letnan Louis. Dia harus tidak boleh lepas dariku. Begitulah kisahnya, Kanjeng Pangeran. Apakah nama baik kisanak Jaka Kledek? Benar. Menurut cerita istriku, nama Jaka Kledek itu diberikan oleh seorang pendekar yang menolongnya. Apa kisanak tahu? Pendekar itu adalah aku sendiri. Karena aku melihat ada kekuatan gaib di dalam tubuhnya yang berasal dari petir, maka baik Kisanak kuberi nama Jaka Kledek. Kisanak, terakhir aku melihat putramu ketika masih di tangan Ratu Nagani dan Kikala Bandok. Dan sekarang putra Kisanak ada padaku. Jadi, putraku bersama Kisanak? Di mana dia Kisanak? Di mana? Bapak Haji, tolong bawa bayi Burhanuddin ke pendopo. Aku ingin melihatnya. Baik, Kanjeng. Burhanuddin, kita tunggu di pendopo. Baiklah. Silakan Kanjeng Pangeran. Alhamdulillah. Allah. Tidurnya benar-benar pulas, Nyai. Tentunya dia kenyang sekali. Nyusunya kuat sekali, Baba.
apalah Nyai, hitung-hitung sedikit beramal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Pangeran, perkenalkan Pendekar Radiaksu yang turut membantu perjuangan Burhanuddin. Terima kasih, Pendekar. Kanjeng, selamat bergabung Radiaksu. Terima kasih, Kanjeng. Aku minta bayi itu diserahkan untukku. Mohon Bapak Kaji mengikhlaskannya. Ikhlas. Aku sungguh ikhlas, Kanjeng. Bayi ini akan aku serahkan kepada ayahnya. Silakan, Kanjeng. Memang ayahnya lebih berhak memilikinya. Tapi sebelumnya aku mohon maaf. Jika diizinkan, aku ingin mengajukan pendapat. Silakan, Bapak Kaji. Begini, Kanjeng. Aku melihat ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam tubuh bayi ini. Kekuatan hebat itu tidak akan muncul bila tidak diolah dari balita anak-anak hingga dewasa. Maaf, Kanjeng. Aku tahu betul cara mengolahnya. Jika diizinkan, aku ingin mendidiknya, mengasuhnya menjadi anak yang soleh, seorang pendekar pilih tanding yang berbudi luhur, seperti yang diharapkan agama dan bangsa. Bagaimana pendapat Kanjeng Pangeran? Aku kenal benar siapa saudaraku Haji Ahmad Tan Sui Hong, alias Babah Kaji ini. Beliau sinse yang berilmu tinggi, tabib terkenal dan pendekar yang pilih tanding. Kita semua yang ada di sini kenal benar siapa beliau ini. Beruntunglah bagi mereka yang dapat belajar pada beliau. Namun, beliau sendiri tidak sembarangan memilih orang untuk diangkat menjadi muridnya. Setiap murid yang dididik, itu berarti mempunyai dasar kelebihan. Saudara-saudara tahu bahwa bayi ini bukan milikku. Jika ini putraku, tanpa ragu-ragu lagi, akan aku serahkan kepada guru soleh yang berilmu tinggi, seperti Bapak Kaji ini. Bayi ini putra kandungmu, Burhanuddin. Kaulah yang berhak menentukan jawaban dari permohonan Bapak Kaji yang ingin mengasuh, merawat, dan mendidiknya. Silakan, jawaban apa yang akan kau pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku gembira sekaligus merasa terhormat dari Kisanak yang mengajukan permohonan pada Kanjeng Pangeran untuk mendidik dan mengasuh putra tunggalku, Jaga Geledek. Untuk itu aku ucapkan terima kasih. Kau izinkan tidak, Burhanuddin? Aku izinkan dengan segala keikhlasan hati, Kanjeng Pangeran. Majulah, Burhanuddin. Kau serahkan sendiri putramu ini kepada Bapak Kaji. Ha ha!
Gaji. Terimalah putraku ini. Anggaplah dia sebagai putramu sendiri. Aku ikhlaskan lahir batin bunda dan ayah. Putraku ini untuk kau didik menjadi insan yang soleh, berguna bagi agama dan bangsanya. Ya Allah, kuserahkan segalanya kepadamu ya Allah. Hanya engkau yang menentukan garis hidup manusia. Lalu ya Allah, terima kasih Kisana. Dan jangan khawatirkan dia. Aku akan mendidiknya seperti anakku sendiri. Terima kasih Kisana. Terima kasih Paman. Maafkan Jaka kalau selama ini Jaka banyak menyusahkan Paman. Sekarang Kanjeng Pangeran sudah tiada. Beliau ditangkap kompeni karena kelicikan Jenderal Dekok di Magelang. Kemudian diasingkan keluar Jawa. Menurut warta yang aku dengar, beliau dibuang ke Slebes. Sejak saat itu, satu persatu para pimpinan laskar ditangkap dengan cara licik. Dengan tertangkapnya pucuk pimpinan laskar, perlawanan terhadap kompeni jadi gagal. Termasuk pasukan laskar yang dipimpin oleh ayahmu. Ayahku? Bagaimana dengan nasib ayahku, Paman? Ayahmu pun ditangkap. Tak lama setelah Kanjeng Pangeran ditangkap. Sebagaimana Kanjeng Pangeran, ayahmu pun terpedaya oleh tipuan Antek Company yang bernama Renggan. Melalui pendekar sakti yang polos dan lugu bernama Ki Gedeng Panjalu. Dan akhirnya harus ditebus dengan nyawanya sendiri. Petinggi-petinggi laskar pejuang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Kakang Panjalu, aku khawatir dengan nafsi Burhanuddin. Sekarang semangat perlawanan laskar pejuang sudah tidak punya arti lagi. Sudah tidak kuat. Kenapa? Aku mendengar warta rahasia dari beberapa laskar kompeni. Rahasia? Apa maksudmu? Orang-orang yang selama ini bekerja dengan kompeni berniat untuk bergabung dengan laskar pejuang dengan membawa senjata yang mereka curi dari Tangsi. Apa warta itu bisa dipercaya? Masa aku bohong pada Kakang? Justru aku ingin minta bantuan Kakang untuk menyampaikan warta ini kepada Burhanuddin. Kalau Kakang yang ngomong, mereka pasti percaya. Baiklah kalau begitu, akan aku usahakan. Terima kasih Kakang. Biru mengalir deras, menempuh petualangan yang...
dapat kau temui guru tercinta nan perkasa. Bukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan. Jaga, jaga Ben. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras menempuh petualangan yang keras. Semua kejahatan dilibasnya. Jaga, jaga Ben. Bukan nama dari satu ular. Bukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan. Jaga,